أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله Allah dengan segala firmanya. Terima kasih Ustadz Harun. Masya Allah ya. Kembali lagi di cahaya hati Indonesia. Kita masuk ke dalam tema kita yang kedua. Bolehkah mencicil hutang salat ya. Banyak sekali yang bertanya dan seperti apa caranya. Langsung aja akan kita simak. Uh, guru kita yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ustadz Munawir Ngacir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barikari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan opak dicampur kecap. Cakep bapak-bapak jawabnya kompak mantap dah alhamdulillah <laughs> alhamdulillah makan jambu dicampur otak-otak juga cakep Ibu-ibu juga jawabnya kompak. Kakak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah kalau jawabnya kompak, mudah-mudahan suaminya soleh. Amin. Amin. Ya Robbal. Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Para pemirsa cahaya hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa dan juga yang ada di studio, insya Allah hidupnya makmur. Mudah-mudahan ini majelis taklim dari Cibubur. Biar jangan makan bubur, ya. Biar nggak cepat masuk. Ah, ya, ya. Masya Allah Dan insya Allah kita hidupnya selalu bersyuk Alhamdulillah Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Manusia agung Manusia yang diagungkan oleh yang maha agung Manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran Wa Yang datang banyak yang jawab baru sepah Padahal saya yang bacanya udah ngeden Ya Allah, tega benar. Wa Sudah ngajinya jarang-jarang. Bertandanya imannya kurang, imannya kurang sembahyangnya jarang-jarang Nati mati masukin jurang salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin ayang kasetnya habis alhamdulillah Lila tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga bil khusus host kita Habib Ali Zainal Abidin ya betul Masya Allah ya, ya Masya Allah dan juga khori kita luar biasa Dan yang tidak ketinggalan ini majlis taklim dari Wa Allah hijau putih kan, Allah. Mudah-mudahan sesuai dengan warnanya ya. Ada hijau putih, terus kemudian biru itu nama-nama war warna. Alhamdulillah. Berbicara bolehkah mencicil sholat? Mencit? Ini mak maksudnya mencicil bukan seperti ini bukan ya artinya apa kalau saya kategorikan yaitu e, mengkodok kali ya bahasanya yang lebih enak ya Nah para pemirsa yang ada di rumah kalimat kodok itu adalah definisinya seperti ini Pak 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 nah, Bo masih hidup kan Alhamdulillah Kodo itu adalah melaksanakan pekerjaan di luar waktu. Understand? ten aja deh. Karena apa? Karena sholat. Kalau sholat sudah, waktunya sudah. Allah tentu salam Waktunya sudah ditentukan Ini ada orang Sunda Ayah orang Jawa Batak, Ambon Dan lain-lain sebagainya 250 juta jiwa penduduk lah ceribil Masya Allah Nah ketika kita mau melaksanakan Kodok di dalam sholat Itu uh, Para ulama banyak sekali Ya namanya ilmu fikih itu Kadang bisa Menjadikan bandit Kadang bisa menjadikan luas Oke, Contoh bu, bu, Ini yang ibu-ibu pernah Ketinggalan sholat nggak? Pernah lah ya pernah semua juga pernah. Apalagi bapak-bapak kayak saya. Kan? Masya Allah. Nah kadang-kadang kita kan tidur jam 11. Ya bu ya. Bo, bangunnya jam 5. Lah ya kan. Lah otomatis yang sholat zuhurnya kan ketinggalan. Ya enggak. Para al-imam Mujah apa mustahid. Asyik Imam uh, Hanafi yang ketika meninggalnya 150, Imam Malik meninggal 179, Imam Syafi'i meninggal 204 dan juga Imam Hambali meninggal 241. Beliau sepakat ahli sunnah wal jamaah bahwa sholat yang ketinggalan boleh dikodo dengan catatan pertama dengan audur syar'i. I. Ya, Pak. nah iya, diam ya Allah tuh. Bagaimana caranya? Pertama kalau ador syar'i itu tadi kalau misalkan kita ketiduran, terus kemudian dalam rumah tangganya satu rumah itu tidur semuanya nggak ada yang bangunin, nah itu yang boleh diganti solatnya. Bagaimana caranya? Nah ini kadang-kadang kan kalau misalkan kita mau manja salat yang sudah ketinggalan, caranya bagaimana? Misalkan kita sholat zuhur nih ya salat du zuhur salat hari ini kita namanya waktu kan ada yang waktu afdol ada waktu ausat ada waktu maghfirah understand nah waktu yang afdol itu adalah tepat pada waktunya ya enggak misalkan sekarang salat zuhur jam 12 kurang seperempat lah misalkan gitu ya nah kemudian ada waktu Ausat yang kita pas kebetulan bisanya jam 2 ada yang begitu? Ada yang begitu? Lah iya ada lah Nah kemudian waktu yang tengah-tengah. Waktu yang maghfirah yaitu pas udah mau waktu asar. Ya bu ya. Maghfirah artinya apa? Kalau orang yang mendapatkan ampunan pasti dia telah berbuat sal salah. Makanya kita banyak berbuat salah ya salah kalau kita mau mengkoreksi diri kata sahabat Ali hasibu ang fusakum antu hasabu koreksi diri kita dulu ma'firohnya nah kalau biar dapat ampunan nah tentunya kita lambat laun kita menjalankan sholat sesuai dengan waktunya Tuh, seperti itu nah kadang saya juga pernah masya Allah uh, udah jam tiga kurang ya baru karena apa ketiduran nah itu Nah, ketika kita menjalankan sholat zuhur itu ada yang pas waktunya, ada yang di tengah-tengah, ada yang mafiro kesalahan. Kita itu manusiawi tuh. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang hondak itu juga pernah udah kecapean perjalanan jauh, terus kemudian Rasulullah berapa ngomong sama para sahabat, wahai Bilal nanti kalau misalkan subuh saya bangunin ya, kata Bilal siap nggak tahunya apa kesiangan. Siapa yang bangunin? Matahari langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah. Akhirnya suruh pada wudhu semuanya menjalankan sholat subuh. Subuh kesiangan. Nah ini mohon maaf ada pertanyaan. Lah, Rasulullah kok bisa kesiangan? Loh namanya manus ini maksud maksud apa saya menyampaikan ini agar ini semuanya perkataan Rasulullah biar langsung bisa dijelaskan kepada umatnya itu biar gampang lah kalau nggak ada peristiwa seperti itu kan susah menerangin kepada umat betul Nah, kemudian mencicil sholat itu caranya nah sekarang, kalau misalkan sholat duhur, paling pernah ketinggalan ya, Bu. Ya, sholat duhurnya dikerjakan dulu. Kan sebelumnya ada sholat sunnahnya, ya, Bu. Ya, sholat duhur, nah, sholat apa? Sunnahnya kerjakan dulu. Kalau bisa, nanti kerjakan kodoknya terlebih dahulu. Nah, jangan misalkan nih, ada sholat asar juga ngerjain abis asar, ya kan? Nah, nanti jangan, jangan membuat fitnah di dalam apa? Masjid. Entar, wih, itu habis sholat, sholat asar kok sholat lagi? Kan begitu ya. Nah, itu kalau bisa, kalau bisa dijalanin di rumah. Ya. Nah, kalau di masjid, misalkan di masjid mohon maaf. Begitu habis sholat asar kita sholat empat rakaat. Ya boleh, eh, doanya jangan kenceng kencang ya kan? Nah, kalau misalkan doanya boleh enggak? apa uh, diam saja, Pak Usa? Boleh. Terus kemudian, kalau saya, saya diam, misalkan diam, misalkan niatnya. Ya, kagak enak. Mau saya kurang puas kalau nggak pakai niat. Ya kan kita kan pakai niat setelah lafal ya. Usolli farodol duhri arba'a roka'atim kodo'an. Nah, kodo, kodo'an. Nah, saya juga bacanya jangan kenceng-kenceng, perlu -kenceng, Nah, begitu. Masya Allah. Nah, intinya kita harus pertama karena kita merasa bahwa dirinya adalah merasa berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita umur udah 40 tahun baru sadar. Betul ya Pak ya? Wah, saya yang kemarin yang ketinggalan banyak sekali. Lah itu sehabis sholat zuhur, sebelum sholat asar, sehabis sholat asar, atau sebelum maghrib, atau sesudah maghrib. Itu ada waktu-waktu yang memang di, apa namanya, persilakan untuk mengganti sholat yang sudah ketinggalan. Mudah-mudahan para pemirsa yang ada di rumah tentunya mudah-mudahan ini dengan keterangan tahadus minimal saya bukan mengajari tapi kita belajar ingin yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini kehidupan dunia kan hanya sementara. Walal khairul minal ula. Santa <Syukur> santa santa. santa. Santa Santa Santa, Santa Misli Benalo Ibadang Lama 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 <laughs> Ya Allah ini baru kali ini mohon maaf Saya ceramah uh, di pelototin sama nenek-nenek <laughs> Ya Allah <laughs> Subhanallah Walal akhiratu khairul laka minal ula kehidupan uh, akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ya, makanya hasabu Makanya pertama kali yang nanti akan dihisab oleh Allah adalah so. Shol, makanya sholatnya kudu diperbaik. Insya Allah. Bermakna doa, sholat bisa diartikan dengan doa memohon kepada Allah agar ibadah kita mendapatkan minallahi waridwana agar kita mencari keridoan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Ini sebetulnya ceritanya cakep banget. Uh, tapi karena memang uh, the the time of mm, waktunya hab habis. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwafiq. Ila kawami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih guruku Menawir ngacir ya. Jadi sekarang sudah jelas ya. Yang punya utang langsung dikodok sholatnya ya. Dan baik. Kita akan bahas yang ketiga ini menggelitik nih judulnya. Menikah muda atau menunggu tua? Pilih mana? insya Allah sesaat lagi akan dibahas oleh guru kita yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala Ustadz Komarudin. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.